Seven ya sudah. Yang video baru masuk. Ya. Ada lagi cikgu. Ada cikguku masuk, Bah. Ya Allah, cikguku tinggal tanam dulu. Masuk okay. Cikgu. Oke. Okay. Ten. Ahem. Ahem. Sudah go live.갑자기 내게 나타나죠 너. 오케이 teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar anda semua? Hari ini kita bersiaran dari channel Cikgu Delisha. Dari Cikgu Rasmi Cikgu Delisha. Hai, apa khabar Cikgu Di? Semoga sihat-sihat saja. Bersama apa kabar, kita hari Cikgu Sutiki? Ini ada kabar baik, alhamdulillah. Bersama kita pada malam ini Cikgu Nur Fatiha. Hai, apa khabar Cikgu Fatiha? Alhamdulillah. Okey, untuk meneruskan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Terlebih dahulu kita baca umur kitab ya. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, Rabbal Alamin, amin. Okey, seterusnya kita memperkenalkan Cikgu Nur Fatiha. Yang bersama kita pada malam ini. Silakan Cikgu Nur Fatiha untuk memperkenalkan diri. Cikgu Nur Fatiha. Bersama kita pada malam ini. Silakan Cikgu Fatiha untuk memperkenalkan diri. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, terima kasih kepada Cikgu Sutini selaku moderator kita pada malam ini. Dan terima kasih ya yang tidak terhingga kepada Cikgu Comel kita. Cikgu Delisha, Cikgu Delisha, okay, Cikgu Dora, lebih dikenali sebagai Cikgu Delisha Channel. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Okay, bukanlah penampilan istimewa, cuma biasa-biasa saja bersama dengan kawan-kawan. Dan terima kasih kepada semua yang join kami pada malam ini. Alhamdulillah. Dan saya lihat tadi ada satu nama iaitu Connie Lauren Komarlak. Apa khabar cikgu? Saya sebut dulu lah ya. Cikgu Connie merupakan guru tingkat 6 saya dahulu. Dan sekarang merupakan guru di apa college tingkat 6 SMK Limbanak Nampang. Alhamdulillah. Okey, saya Cikgu Nur Fatiha LB Abdullah. Saya dari Hai cikgu. Saya dari SK Batu Payung Tawau. Dan alhamdulillah saya sebenarnya masih baru lagi untuk dunia YouTube ni. Dan saya sebenarnya terpanggil untuk join YouTube ni macam Cikgu Delisha. Sebenarnya Cikgu Delisha yang banyak saya rasa bagi motivasi. Terima kasih Cikgu Delisha. Semoga saya boleh menjadi seperti dia lah. Tapi dia sudah hebat ya. Cikgu yang hebat ni. Rajin buat bengkel. Amin. Okay, Amin. Saya rasa tidak ada apa yang perlu saya terangkan di sini. Cuma alhamdulillah juga saya dapat guru cemerlang tahun lalu dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah syukur. Dan mungkin title ni yang membuatkan saya terpanggil untuk berkongsi ya bersama rakan-rakan guru dalam dunia pendidikan kita. Sebab saya yakin bukan kita kalau bukan orang lain siapa lagi kan untuk memantapkan sistem pendidikan kita. Kita berkongsi secara maya apatah lagi dalam musim PKP ya pandemik ini kita
Sambil-sambil itu kita terus berdoa, semoga pandemik ini akan terus hilang dari bumi Tawau, dan kalau boleh dari bumi Malaysia dan dari seluruh dunia. Oke, kita berharap, sebab mungkin kita sudah lama tidak bersama dengan anak-anak didik kita yang kita sentiasa rindui, yang sentiasa kita sayangi. Ya, mereka memerlukan kita kan sebenarnya. Dan tanpa mereka pun sebenarnya kita tidak ada siapa, kita bukan siapa-siapa, sebab murid adalah produk kita. Ya, dan satu sebenarnya yang saya nak kongsi malam ni, saya juga salah seorang daripada Pangkarya Guru. Saya rasa ada yang pernah dengar Pangkarya Guru. Pangkarya Guru di bawah KPM, dan saya merupakan cohort 2015 lah. Ya. Dan ketika saya masuk Pangkarya Guru ni, sebenarnya sewaktu tu saya berada di Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Waktu itu saya bekerja sebagai pegawai pengurusan unit praktikum. Maksudnya selepas dari sekolah yang lama sebelum ni, saya masuk ke situ dalam hampir 4 tahun. Kemudian saya baru kembali mengajar semula di sekolah SK Batu Payung. Saya baru masuk sekolah semula pada 1 Jun 2017. Tapi saya sudah mengajar lebih dalam 15 tahun lah. Alhamdulillah, syukur, masih muda lagi sebenarnya. Jadi untuk Pangkarya Guru, kebetulan bersiaran hari ini, saya ingin kongsikanlah antara kenangan untuk mungkin pandemik ini. Tahun lalu, tahun lalu dan tahun ini sebenarnya ada beberapa antologi lah yang saya join bersama Rakan Pangkarya Guru Malaysia, hampir seluruh Malaysia lah. Yang terkini, saya ada masuk yang ni lah. Ya, saya ada masuk dalam buku yang ini. Okey. Disergah Tidak Rebah. Okey. Ini di bawah terbitan Puan Sri Dia. Saya rasa semua kenal ya, Sri Dia Saharudin, penulis terkenal kita. Untuk ni saya ini muka cover dia warna hijau. Dan ini sebenarnya untuk kluster 3. Saya berada dalam kluster 3. Tajuk dia Disergah Tidak Rebah. Semua dalam ni penulis dia semua guru. Menceritakan pengalaman sewaktu PDPR yang pertama. PDPR pertama. Tapi terbitan dia tahun ini ya. Dan sebenarnya dia ada 4 kluster. Kluster pertama yang ini. Ini guru lain. Maksudnya ini rakan kerja kita yang guru lain lagi. Ya. Ditular Tidak Kalah. Tengok tajuk dia pun menakutkan. Ada lagi gambar. Ni si corona ni. Si corona dekat betul di hati. Tapi moga jauh dari kita lah kan. Okey, kemudian ini kluster 1. Kluster 2 yang ni. Dikecam Tidak Goyah. Ingat, Dikecam Tidak Goyah ni adalah maksudnya kita. Kitalah guru itu sebenarnya. Dan direalisasikan oleh yang terlibat sebagai penulis dalam ni. Okey. Dia dalam projek ni ada 4 sebenarnya, ada 4. Dan yang terakhir kluster 4. Tengok, Diumpat Tidak Lemah. Itulah kita. Kita diumpat, kita guru diumpat tidak lemah. Jadi semua ni ada dalam ni. Okay, dan saya hanya ada satu set lah. Tapi untuk bagian saya, untuk ni, saya ada beberapa buah buku. Kalau ada yang berminat, bolehlah cari saya lah kan, kalau berminat. Okay. Cerita dia semua menarik. Dan saya rasa mesti ada cerita yang hampir sama dengan kita. Perkongsian kita, peristiwa yang kita alami sepanjang PDPR, pandemik. Dan ada yang, yalah, boleh buat kita menangis lah. Ya, sebenarnya. Kalau saya tak silap, tajuk saya sedalam ni. Okay. Hikmah Bersulam Nikmat. Ada dalam ni. Saya punya dalam ni lah maksudnya. Okay, Alhamdulillah. Jadi, manalah tahu kan lepas ni. Kita mahu berkarya pula. Kan? Kita mahu berkarya. Kita mahu luahkan kita punya emosi. Perasaan kita yang semua telah teradun. Macam tepung. Yang semua telah teradun. Jadi mungkin kita selepas ni mungkinlah kita mungkin ada mungkin boleh buat projek okay, menulis bersama ya? Dengan kita punya cikgu-cikgu yang ada malam ni. InsyaAllah ya. Yeah. Saya rasa untuk yang itu setakat ni sajalah untuk berkenalan okey. Kesempatan ni juga okey. Saya ingin bagi kenal lah konon channel saya kan. Walaupun saya masih baru. Jika sudi, bolehlah masuk channel YouTube saya. Okay. Channel tu sama dengan nama saya di depan ni.
Cikgu Olumis Mama Fatihah. Ha. Siapa yang orang dusun sini, orang Kedazan, dia tahu lah tu maksud Olumis. Ha, konon lah Olumis. Okey, Olumis tu maksudnya manis. Ha, manis untuk anak-anak didik lah ya. Ha, jadi boleh cari manis channel saya orangnya. Jika berminat, berkenan, berguna untuk guru-guru, bolehlah subscribe, sokong saya dan bagi saya motivasi. Ya, baik. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Fatihah selaku jemputan kita pada malam ni ya. Okey, pada malam ni kita berada dalam tutorial ringkas cara buat slide zoom dan animate slide. Untuk PDPC semasa PDPR ya. Jadi ink sijil disediakan pada malam ni ya. Pada malam ni kita berada dalam tutorial ringkas cara buat slide zoom dan animate slide. Untuk PDPC semasa PDPR ya. Jadi ink sijil. Jadi mari kita teruskan kelas kita pada malam ini bersama Cikgu Delisha. Dipersilakan Cikgu Delisha. Jadi mari kita teruskan kelas kita pada malam ini bersama Cikgu Delisha. Dipersilakan Cikgu Delisha. Cik Gudi buka mic. Okey, bergema suara. Okey, kalau ada yang buka YouTube, cuba cikgu, mungkin cikgu Teha. Ada buka YouTube. Ah, okey. Boleh ya? Okey, sila. Ah, okey, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam rakan-rakan ya. Terima kasih kerana hadir ya bersama dengan kami pada malam ni. Okey, jadi kita bukan juga yang orang kata apa ni? Jangan yang terlalu apa ni? Menimbulkan stres lah ya, kita santai-santai juga malam ini. Jadi saya ucapkan ya, saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran rakan-rakan dan juga yang paling istimewa pada malam ini kita dapat bersiaran bersama dengan Cikgu Guru Cemerlang Bahasa Melayu ya, SK Batu Payung. Okey, kalau ikut kan sebenarnya Cikgu Teha ni pun saya pun baru juga kenal dengan dia ya. Walaupun sebenarnya SK Batu Payung tu sebenarnya adalah sekolah suami saya. Ya, jadi satu hari dia message. Dia tanya itu ini kan, jadi saya okay Cikgu boleh Cikgu. Kan dia ada tanya lah, jadi saya pun bagi jawapan. Sama seperti rakan-rakan yang mungkin pernah juga bertanya dengan saya di Telegram ya. Jadi saya tanya, saya kata boleh. Jadi cikgu ni di mana juga sebenarnya? Di sekolah mana? Dia cakap di sekolah laki bu. Ya, jadi dekat kira macam, tapi jauh. Itulah dekat tapi jauh ya. Jadi saya pun macam rupanya di sekolah suami saya. Bolehnya saya tidak kenal dengan dia. Jadi syukur alhamdulillah ya. Cikgu Olumis ya, cikgu kita ni memang manis lah ya, juga orangnya ya, dia convert sebenarnya ya, convert. Jadi itulah, kalau kita tengok namanya pun dia memang inilah ya. Okey, jadi alhamdulillah dia mau berkongsi dengan kita. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kehadiran Cikgu Sutini. Lama sudah kami tidak bersama-sama ya. Saya ingat pada penghujung bulan April kalau tidak silap, ataupun sebelum puasa, sebelum bulan Ramadan lah. Okay, jadi dalam bulan Ramadan tu saya tidak ganggu rakan-rakan saya ni. Saya bersiaran sendiri ya, kerana
Bukannya saya orang kata mau menang sendiri, tapi sebab saya paham ya, dalam bulan Ramadan kita ada banyak lagi komitmen lain ya, terutamanya ialah ada yang nak beribadah ya. Jadi kita ambil di mana yang berkesempatan lah ya. Okey. Baik, seterusnya pada malam ini saya ingin kongsikan ya, sebenarnya apa ni, memang ramai rakan-rakan kita yang sudah message ya, sebab saya ada buat tempoh hari kad digital raya ya, saya bagikan, saya berikan percuma saja ya pada cikgu-cikgu. Kalau cikgu nampak di channel saya ni banyak saya berikan template PowerPoint yang percuma ya, cikgu cuma dapatkan apa ni, link download di bawah video ya. Tapi rakan-rakan ada juga lagi yang request untuk macam mana cara buatnya. Dia tidak mau yang percuma, dia mau apa ni, dapatkan macam mana cara buat. Jadi itu pun kira macam saya rasakan cikgu tu dia macam bersemangat lah ya, bersemangat untuk membuat ya, membuat apa ni, PowerPoint itu sendiri, template PowerPoint itu sendiri. Itu bagus sebenarnya cikgu ya, sebab kalau kadang-kadang kita dapat yang sudah dibuat tapi kita tidak tahu macam mana mau buat, lepas tu kita tunggu lagi, kita tunggu saya buat baru cikgu. Kadang-kadang masa saya pun apa ni, macam saya pun ada komitmen lain kan, jadi kesianlah cikgu dapat template percuma tapi cikgu tidak tahu cara buat. Jadi pada malam ini kita akan teruskan ya. Sebenarnya ini adalah bengkel PowerPoint yang ke-21 ya, sebab rakan-rakan guru akan dapat link sijil. Link sudah ada di bawah video ini, dekat Facebook pun ada, dekat YouTube pun ada. Cikgu boleh buka nanti sijil ini selepas mendapat password ya. Okey. Jadi kita akan teruskan ya. Sebenarnya ini yang paling simple lah, saya akan sebab kira hutanglah dengan rakan-rakan guru yang sudah request lama tapi barulah berkesempatan pada hari ini saya buat. Okey. Pertama sekali pada awal pagi tadi sebenarnya saya ada buat satu perkongsian atas jemputan Cikgu Emma ya. Saya rasa Cikgu Emma mungkin kenal daripada Facebook lah ya. Okey. Jadi daripada PPD Serian, okey. Jadi dia menjemput saya untuk membuat perkongsian mengenai instrumen PBD ya, pentaksiran bilik darjah semasa PKP ya, semasa PKP. Jadi saya pun tidak tahulah dari aspek mana yang dia apa ni, nampaklah kelebihan saya. Kalau saya nampak tidaklah ada kelebihan, cuma itu saja saya memang dalam PowerPoint memang saya akan selalu buat apa ni, template PowerPoint dan kemudian saya jadikan video pembelajaran lah ya kepada murid kita. Okey, jadi sekarang ni saya akan kongsikan pada rakan-rakan cara nak buat satu orang kata tips lah, nak buat supaya template PowerPoint tu menarik ya. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya akan share screen dulu. Okey. Okey, cuba cek dulu. Saya pilih dulu ni. Okey, cikgu Suti ni boleh nampak? Oh, tidak dapat lagi ya? Ya, boleh nampak. Ha. Boleh nampak cikgu? Boleh. Boleh nampak ya? Boleh nampak ni? Ya, sedang loading. Okey, okay. Nampak sudah. PowerPoint ya, boleh nampak ya PowerPoint? Ya, boleh nampak. Okey, baik. Okey, slide warna biru. Boleh nampak ya? Sebab saya tidak tengok simet sekarang ni. Okey, begini cikgu. Ini adalah instrumen yang saya buat apa ni? Persembahan PowerPoint yang saya buat, slide yang saya buat untuk perkongsian ilmu pagi tadi. Jadi
Masa saya share ni ya kepada mereka melalui Google Meet, ya, saya tidak menggunakan banyak animation lah di dalam slide itu, ya, kecuali satu saja yang saya gunakan, yaitu Zoom, slide Zoom. Jadi saya nak fokus pada hari ini, kita akan buat macam mana kita nak buat slide Zoom. Okay, macam mana kita jadikan slide kita tu boleh berpindah dari satu slide ke satu slide tanpa mengikut urutan yang sepatutnya lah, yang biasanya slide satu, lepas tu dua, lepas tu tiga, kan. Tapi kali ini daripada slide dua, kita boleh terus pindah ke slide lima, dari slide lima pindah ke slide tiga, and then sambung ke slide enam. Ah, itu ya. Okay, belum tu saya akan tunjukkan dulu yang ini yang saya sudah buat. Sebentar sedikit lah ya, cikgu. Okay, baik. Itu dia cikgu ya. Slide ni sebenarnya asalnya ni tidaklah juga cantik sangat ya. Tidaklah juga cantik sangat. Cuma orang kata isinya tu, isi kandungan tu sebenarnya yang penting ya. Yang apa yang kita nak sharekan di situ ya. Cara macam mana kita supaya tidak kelengkabut. Selepas satu-satu yang mana kita mau buka. Okay. Kalau kita nampak sini sebenarnya template ni memang ada. Okey, cuma saya tinggal tambah elemen-elemen tertentu seperti doodle ya. Saya tambahkan elemen tu. Asalnya elemen ni tidak bergerak macam beginilah. Macam begini. Maksud saya dia tidak ada animated di situ. Cuma saya jadikan di dalam slide ini dia jadi bergerak ya. Seperti mana yang kita nampak ni ya, yang cikgu naik pensel dengan pensel terbang dengan apa ni murid ni ya. Sebenarnya dia terbang ya, terbang. Tapi dia sepatutnya dia diam-diam saja situ, tidak bergerak benda ni. Dan ini pun tidak bergerak ya. Jadi macam mana kita mau buat tu? Okey, itu satu. Dan yang kedua tadi dalam macam mana slide Zoom tu tadi ya. Kalau kita tengok template yang di sini mula ya, yang kelima ni. Kalau diikut yang kelima ni, saya besarkan sikit. Okey. Yang kelima ni dia ada, cikgu nampak ya di sini, dia cuma slide biasa saja. Slide biasa, kaedah pentaksiran secara pemerhatian. Cuma dia ada empat, okey, empat elemen. Okey, contohnya lah. Contohnya, macam mana kalau kalau mungkin rakan-rakan tertanya-tanya, okey, macam mana template slide seperti ini, template PowerPoint yang saya dapat, yang cikgu dapat ini nanti, macam mana cikgu nak transform dia kepada video PDPC. Macam mana cikgu nak isi kandungan, cikgu nak ubah kepada contohlah subjek sejarah lah contohnya. Subjek sejarah, okey. Subjek sejarah, jadi di sini kita ubah kepada tajuk. Dan yang di sini poin-poinnya, ya. Okey. Contohnya negara yang negeri yang dibawa
negeri-negeri yang di bawah jajahan British, contohnya, contoh ya, saya pun dulu saya sebenarnya minat sangat dengan sejarah ni, tapi itulah sudah ini lama-lama pun pandai lupa juga kan. Okey. Jadi lepas tu kita nak okey, yang item yang pertama ni, ini dia punya apa, dia punya faktor lah contohnya, faktor ya, ataupun negeri-negeri tertentu. Contohnya yang ini Putrajaya lah contohnya. Contoh saja ya cikgu, Putrajaya lah contohnya. Ini Kuala Lumpur, ini Negeri Sembilan. Contoh. Jadi kita nak, kalau kita klik di sini, dia terus akan pergi ke slide yang tertentu. Okey. Jadi kita, saya akan buka satu slide yang kosong. Okey, slide yang kosong. Boleh nampak ya Cikgu Sutini, kalau contohnya hilang ke terkeluar, bagi tahu ya? Ya, boleh nampak Cikgu Sutini. Okey, baik. Yang ini boleh adalah satu template yang kosong. Okey. Kalau kita tengok yang tadi tu, mungkin Cikgu bilang, Cikgu kata, okey, bolehlah, sudah jadi kan. Jadi sekarang kita pergi ke satu template yang betul-betul kosong untuk kita buat. Ya, okey. Saya yang ini kita akan hilangkan dulu. Okey, baik. Ini dia. Ada soalan sini. Ya. Ya, ya. Teruskan Cikgu Sutini. Cikgu Siti Halimah ni, dia bagaimana nak dapatkan template free yang sebelum tadi yang warna biru tu kan? Ada cikgu ditunjukkan bagaimana nak dapatkan template free tu. Okey, okey, okey. Begini, kita saya teruskan dulu cikgu kepada tutorial. Insyaallah ingatkan balik Cikgu Sutini ya, nanti saya bagi tahu. Sebab dalam saya punya video-video sebenarnya ada banyak yang saya sudah share template apa ni, template PowerPoint lah. Tapi satu cara yang paling senang adalah dengan cikgu menyertai channel Telegram saya, channel Telegram. Sebab biar macam mana lambat pun, memang yang paling cepat adalah tonton video dekat YouTube. Cikgu akan dapat on the spot. Bila cikgu masukkan kata kunci, cikgu sudah boleh buka file tu, ya. Terus dapat pada hari itu. Tidak perlu pun cikgu request. Itu saya akan tunjukkan nanti. Cuma yang paling orang kata mudah lah, tidak perlu ni, tunggu saja dekat channel Telegram ya. Ada di bawah video ni saya sertakan linknya. Okey. Jadi kita akan teruskan dulu cikgu yang ini ya. Baik, kita mau sekarang ni kita nak masuk. Di Cikgu Siti Halimah boleh tengok nantilah kemudian. Iya, iya, iya. Tengok di bawah video ini ya, link channel Telegram. Okey, sekarang ni saya contohnya saya nak masukkan gambar lah contoh. Contoh saja ya cikgu, saya nak masukkan gambar sebagai design ya, kita punya inilah slide kita yang kosong ni. Okey. Saya akan masukkan apa-apalah gambar ya, gambar situ. Biasanya cikgu, saya ambil juga daripada apa ni, gambar-gambar yang daripada internet ya, gambar-gambar daripada internet. Lepas tu saya tiru, saya buat balik. Sebab kita nak supaya bergerak dia punya ini ya. Tapi yang ini kita nak cepat, jadi saya ambil dulu design yang lain lah yang ada di sini ya. Okay, di sini ada pilihan profile, stock image, online pictures ya. Jadi kita boleh ambil lah dari mana-mana. Ini untuk background saja ya. Kita ambil dulu. Kita akan buat satu slide lah cikgu. Kalau apa ni, untuk yang animation yang bergerak tu lah ya. Animation yang bergerak tu. Ini semua orang boleh buka kan cikgu di? Ya, ya. Asalkan ada talian internet. Ya, betul. Ini semua pun boleh buka. Tidak jadi masalah. Cuma satu, biasanya kalau kita cari background, orang memang akan tertarik dengan warna ya, warna. Warna tu memainkan peranan. Okey. Warna-warna yang ceria. Warna template ya.
Betul, warna-warna ceria dalam kita punya desain ya. Kita punya desain tu warna-warna yang ceria kita gunakan. Kalau cikgu nak apa ni? Kadang-kadang kita tidak ada idea bah kita mau apa warna yang cantik untuk lagipun dalam PowerPoint ni warna-warnanya warna-warna biasa yang pudar orang kata ya. Jadi macam mana caranya? Cikgu cari di dekat internet saja. Cikgu cari dekat internet ya, dekat Google, cikgu type di sana, cikgu carilah tone ya, color apa? Tone color. Cikgu cari. Ataupun cikgu nak cari contohnya warna-warna yang menggunakan warna-warna apa ni? Alam semula jadi. Jadi dia ada ya, ataupun musim luruh contohnya, ataupun musim bunga. Jadi cikgu cari tone warna tu. And then kita buat di sini. Okay? Baik, sekarang ni saya nak masukkan elemen ke dalam slide kita ni ya. Okey, saya kecilkan dulu. Kita akan masukkan elemen ke dalam slide ni. Okey. Kita akan masukkan stiker ya. Kita masukkan stiker. Kita masukkan stiker dekat channel Telegram pun saya banyak juga share stiker-stiker percuma ya dengan cikgu. Cikgu boleh cari di sana. Cikgu Olumis boleh ni buat cover buku. Ya, betul. Kan? Untuk cover buku sendiri sebab cikgu Olumis kan penulis. Ya, betul-betul. Okey, kita cari ya. Kita cari dulu. Di sini pun ada shapes. Kita tengok shapes yang sesuai. Tapi biasanya saya suka buat shape yang yang saya buat sendiri. Ya, yang saya buat sendiri. Okey, tak apa. Kita ambil dulu yang ini ya. Satu. So, warnanya berlainan daripada yang ada di sini. Okey. Sebenarnya kalau video tutorial memang lambat, cikgu. Lambat. Itulah saya kadang-kadang kan, saya ambil rakaman berjam-jam, sampai juga sampai 2 jam. Padahal video yang mau dibuat tu tidak pun sampai 20 minit. Ya, jadi makan masa juga sebenarnya lah tutorial ni ya. Saya sangka senang lah orang buat tutorial mau juga kita buat tutorial. Tapi itulah ya, makan masa juga. Kadang-kadang pengen sakit kepala juga kita. Ya, gara-gara terlampau banyak kita tengok benda-benda ni semua kan. Okey, jadi ini cikgu, elemen ni besar sebenarnya tapi saya kecil-kecil. Okey, sebab saya nak dia, okey, kita pergi kepada yang berputar. Kalau masuk kan tadi cikgu tahu sudah kan. Okey, sekarang kita mau macam mana kita mau nampak elemen ni berputar. Saya kasih besar dia sedikit ya. Okey, elemen ni stiker-stiker ya, doodle kah. Okey, jadi kita klik di sini, di bagian ni. Lepas tu cikgu pergi ke animation. Sama ada cikgu mau cara dia masuk ataupun cikgu mau terus dia berpusing ya, berpusing ataupun animation lain pun boleh. Kalau cikgu nak cara dia masuk, cikgu boleh tekan di sini fly, contohnya pilih fly. Okey, kalau dari bawah boring biasa. Okey, jadi kita pergi kepada effect options. Tekan effect option, cikgu boleh pilih arah dari mana cikgu mau dia masuk. Okey, daripada sudut sebelah kanan atas ya. Ataupun dari kanan, dari kiri. Dari bawah tu biasalah dari sudut sebelah kiri bawah. Ya, sudut sebelah kiri atas boleh. Okey, jadi saya pilih dari sudut from top right. Okey. Okey, tak nampak kan sebab dia besar juga ni. Okey. Baik, lepas tu pilih di sini with previous ya. Sebab cuba cikgu tengok tadi ya, slide yang tadi tu saya klik saja slide show terus dia berpusing sendiri cikgu. Sebab itu kita mesti pilih with previous. Jangan pilih on click. Kecuali ada lagi satu kecualinya. Kecuali elemen ataupun text box yang kita mau terangkan. Barulah kita biarkan saja dia on click ya. Kalau yang elemen hiasan begini
biar dia kita set di situ with previous. Oke? Okay? And then bila sudah begini, ya, bukan setakat itu saja, cikgu pergi buka animation pane. Ini paling penting, cikgu. Step paling penting. Cikgu kena buka animation pane, oke? Okay? Kalau tidak, dia setakat biar yang kita masuk saja begitu. Oke? Oke? Okay? And then baik, lepas begini, tu ya, kita tekan, saya saja, dengar pula suara saya sendiri. Buka animation pane, ini paling penting cikgu, step paling penting. Berdengung ya. Buka animation pane, oke. Okay. Kalau tidak, let's lihat. Cikgu Suti ini dengar suara berdengung enggak? Iya, boleh okay. Ya? Tadi cikgu tadi buka mic. Oh, oke. Baik, saya ulang cikgu ya, ini step paling penting. Biarlah lambat sedikit cikgu, yang penting cikgu dapat. Okey. Nanti cikgu tanya, macam mana dia boleh pusing-pusing gitu kan? Okey. Jadi tadi kan dia sudah fly in masuk. Lepas tu kita pilih dari top right, okey. And then di sini cikgu pilih animation pane, ya. Saya ulang sekali lagi with previous, pilih animation pane supaya cikgu nampak di sini apa yang berlaku. Di sini yang paling penting, cikgu tekan yang anak panah ke bawah ni. Okey, tekan situ dan pilih effect option. Pilih effect option, ya. Oh, sorry. Bukannya fly in dulu. Kita pilih dulu dia add animation. Maknanya sudah fly in. Satu. Yang kedua, kita ada dua ya. Satu lagi add animation. Kita pilih ini add animation. And then kita pilih di sana spin. Cikgu pilih spin, tapi spin sekarang dia on click. Pilih juga dia with previous. Pilih with previous. And then di sini animation pane di bahagian yang kuning ini cikgu tekan ke bawah, lepas tu pilih effect option. Okey, effect option cikgu di sini cikgu boleh tukar sama ada cikgu mau 360 darjah clockwise, ya, boleh tukar. Kalau tidak mau tukar pun tidak apa-apa. Cikgu pilih di bahagian timing. Di bahagian timing, ya, cikgu tengok di sini bahagian timing. Okey. With previous sudah ngam. Delay ni cikgu pilih 0.5 second. Okay. And then duration cikgu pilih jangan terlalu laju. Sama ada cikgu pilih 3 second slow ataupun 5 second very slow. Ya. Yeah? Cikgu ikutlah. Mau lambat-lambat sikit ya, pusing-pusing pun boleh ya. Yeah? Dan di bahagian repeat cikgu pilih until end of slide. Pilih until end of slide. Paling bawah. Tekan itu. Dan klik OK. OK? Baik. Kita akan tengok dulu ya macam mana dia. Ini cikgu ya. Elemen ni. Sebenarnya itulah saya kata. Kecil kan? Kecil. Tapi nampak orang kata benda ni kecil. Kadang-kadang ada orang malaslah mau buat yang begitu-gitu kan? OK. Tapi tak apa cikgu. Ya cikgu tengok dulu. Itu baru satu. Belum lagi kita buat lagi yang lain-lain, okey? Jadi cikgu klik di sini, mesti kita mau tambah lagi elemen yang sama, maksudnya supaya dia nampak cantik, ya, bukan satu saja dia sendiri pusing-pusing. Cikgu klik yang tadi ni bintang ni, cikgu pergi control, tekan control, and then D, huruf D, nama saya huruf D, control bersamaan dengan D, control D, dia dah piket, okey? Kenapa pula ni? Lama. Tukar pula. Okey. Jadi dia dapat tiket. Begitu. Okey. Dan animationnya pun ikut. Ikut juga sama. Sebab kita dah tiket benda tu memang sudah ada animation. Itulah saya kata bagusnya kita buat satu dulu. Elemen. Jadi nanti kita baru tambah. Dan di sini kita boleh tukar. Okey. Kalau tadi effect optionnya 360 darjah. Apa ini 360 darjah kan? Okay, yang ini sekejap. Okay, kita pilih di sini efek di sini cikgu. Cikgu klik yang kuning di bawah ni untuk yang kedua. Cikgu pilih di sini. Tadi clockwise. Sekarang cikgu pilih counter clockwise pun boleh, to spin pun boleh. Jadi cikgu pilih yang berlawanan pun boleh, ya. Tidak jadi masalah. Jadi kita nampak di sini. Okey. Kenapa pula? Habis sudah. Okey. Ya. Ya, gelap. Dia berlawanan. Ya.
ya. Sekarang gelap. Sekarang gelap ke Cikgu Sutini? Sekarang oke. Okay. Nampak? Nampak, oke. Okay. Nampak baik, sudah. Jadi dia berlawanan. Oke, okay, nampak sudah ya. Oke, okay, yang ini saya kecilkan. Oke. Okay. Nampaklah Cikgu ya. Kita ini sambil-sambil orang kata ya. Oke, okay, lepas tu kontrol D. Cikgu Fatia jangan mengantuk ya, jangan tertidur. Tertidur ke sudah dia? Oke, okay, lepas tu kontrol D. Oke. Okay. Ya. Mengacau lah design ideas ni. Oke. Okay. Jadi di sini empat elemen yang samalah ya, tapi berlawanan arah. Oke. Okay. Kita cepatkan. And then kita masukkan lagi. Kalau kita tukar elemen tu kepada image, boleh juga Cikgu D? Maksudnya image apa? Orang? Ya, orang ke atau gambar selain daripada simbol tadi. Ya. Boleh, boleh. Tidak jadi masalah. Cuma ikut kesesuaian. Macam bintang tadi ini cantik kalau dia pusing-pusing. Atau benda yang bulat. Elemen yang bulat cantik kalau pusing. Kalau spin, ya. Ya, kalau bunga, oke, okay, kita tengok ya. Kalau kita masukkan bunga macam mana, ya. Kalau pilihan saya, kalau bunga saya buat lain, ya, bukan spin. Kalau bunga berpusing-pusing macam tak real dia kan? Oke, okay, ya, kita tengok macam mana kalau ya betul, ya. Kita tengok kalau kita tidak buat bunga, oke? Okay? Kita tengok sekejap ya. Mana sudah ini? Okay, banyak bahas sebenarnya saya punya stiker ni. Saya selalu juga share ya dekat kalau channel tu selalu saya share lah. Betul, kita betul. Okay, sekejap ya. Adakah pening di hati ni? Okay, banyak bahas. Ya, kalau orang pening nanti pusing-pusing. Ya, betul betul. Adakah cikgu Batu Payung menemani Cikgu Fatiha malam ni? bagilah di ruangan komen ya. Komen dulu di ruangan komen. Ya, komen cikgu apa ni yang support lah Cikgu Fatiha malam ni ya. Okey. Sekejap cikgu ya, saya cari dulu bunga-bunga. Okey. Inilah kadang-kadang ya, kita simpan stiker ni. Cikgu Fatiha malam ni ya. Ramai sibuk okay. Tuh. PBD geng. Esok ya PBD. Apa? PDPR ya, PDPR. Okay, kita cari sebenarnya bunga-bunga lah. Di mana ni bunga-bunga ini? Kalau dicari tu tiada dia. Okey. Kalau tidak kita cari dia itulah kalau kita buat sendiri kadang-kadang barulah berkeluaran semua-semua yang ada di situ tu. Tapi kalau ini ini okey kita carilah vintage flower ni kalau ada. Okey. Tengok dulu kalau ada. Ini ada juga lah bunga-bunga. Bolehlah ni ya. Elemen bunga-bunga ni kita ambil. Okay, kita ambil yang berlawan sikit dia punya warna. Betul, kalau betul. Ini, betul, betul. Kita cari lagi vintage flower ni. Kalau. Okay. Ya. Tutup dulu design ideas. Okay, baik ini ya. Tapi kalau ini bulat kan. Bulat ni sesuai juga dia kalau dia pusing-pusing. Cikgu Sutini, kalau bulat, ya, cantik. Sesuai juga dia pusing-pusing. Okay. Yang ini kalau yang ini kita Cikgu apa nih? Boleh apa? 365. Okay, baik. Iya 365. Tapi sebenarnya kalau PowerPoint 2019 pun hampir juga tu, dia boleh juga sebenarnya ya. Kalau kita nak inilah. Okay, jadi ini pun sama juga kalau kita nak buat tadi terus kepada spin pun boleh juga tidak jadi masalah ya kita nak buat dia spin, okay, itu ya. Tapi mesti with previous lah. And then ya, di sini ya, bagian ya, kita terus ya kalau kita nak terus dia berpusing juga, dia supaya cara masuk.
Okay. Lepas tu di sini kita ni. Kita tukar dia kepada 3 seconds slow. Yeah. Okay. And then yang ini kita boleh juga duplicate. Ya, yeah? Kasih banyak dia supaya nampak cantik lah. Ya. Yeah? Okay, baik. Kita akan ambil satu lagi. Orang pula, orang. Kita akan ambil orang sekejap ya. Dia design idea ni sebenarnya 365 ni memang ada dia. Dia kalau apa dia akan bagi kita macam mana cara kita nak ini. Ya, yang cantik lah orang kata dia ni. Okey, tapi ada masanya kita memang tidak mau pakai juga tu. Okey, and then saya masukkan dulu animation ya ataupun doodle lah contohnya. Kita ambil. Okey. Ini pun boleh juga ni bunga-bunga ya Cikgu Siti ni. Bunga-bunga ini kan. Ini macam daun-daun kan. Iya. Ya. Iya. Ini ya. Cantik ni kalau dia jatuh berguguran. Iya betul. Kalau jatuh berguguran macam ataupun. Macam musim luru tu Cikgu Siti. Okey. Yang musim luru tu ya. Okey. Sekejap. Ya, macam musim lagi, luru. Sekejap. Okey. Cantik-cantik pula dia punya bunga ni. Tak apa, kita ambil dulu semua. Nanti kita kasih letak dia di luar, dan baru kita pilih mana satu yang kita mau ya. Okey, kita kasih kecil dulu. Mouse ni pun barangkali mau habis bateri. Ada letak corona lah situ, terbang-terbang dia. Boleh, boleh. Apa-apa pun dah. Boleh. Dia sebenarnya tidak apa elemen tu terpulang pada tema kita tu lah biasanya ya apa yang kita mau buat. Tapi kalau rakan-rakan kita ni ramai yang gemarkan bunga, kita buatlah template bunga-bunga. Orang kadang-kadang ada juga yang bertanya ya. Bini malam. Okay. Ramai bini-bini yang menonton tadi. Iya. Sebenarnya ada juga yang ini ya kata apalah susah-susah mau buat template PowerPoint ni kan, kenapa tidak ambil di Canva saja ya. Saya sebenarnya ada juga saya Canva, tapi terus terang saya Canva saya buat ya, saya ambil dia punya elemen stiker saja selalunya lah, jarang saya buat video daripada Canva, jarang, sebab saya lebih gemar yang begini nih. Saya suka mereka sendiri, saya punya template PowerPoint yang animationnya. Sebab apa yang saya nampak, kalau dari Canva, dia kan sekejap lah. Dia punya tempo dia bagi paling-paling 30 saat untuk panjang satu-satu klip. Sedangkan kita ni kadang-kadang masih lagi kita mau dalam klip yang sama tu, mau berpanjang-panjang kita di situ kan. Kita bukan mau yang orang kata ya, ini. Lebih dari sebatas 3 minit. Iya. Ya betul, kita mau lagi bah, kita ada lagi kita mau cakap lagi pasal kita punya template di situ tu kan, kita punya slide tu, jadi kita belum lagi mau pindah sudah habis masanya ya, bikin lagi sambung lagi orang kata boleh ya, kalau yang memang penggemar kan boleh, tidak jadi masalah tu, tapi ini daripada masing-masing lah kita punya ni, kalau kita ada masa kita mau buat begini kan. Buat. Kalau cikgu ada dapat template dari saya, kenapa pula cikgu tidak mau pakai kan? Pakai saja. Ya, tidak jadi masalah. Okey, Cikgu Stine. Ini susunan ni terpulanglah daripada kita nanti. Cikgu mau susun macam mana. Sekarang ni saya mau kasih tunjuk saja macam mana bunga-bungaan ini dia boleh jadi nampak menarik. Padahal begini saja ni kalau kita tengok ya. Begini. Ya. Yang mana berpusing? Ini saja. Kan? Bunga yang tadi saja, yang lain ni kaku. Ya, kaku kan? Okay. Jadi sekarang kita mau buat dia ni beranimation. Okay. Simple lah ya, saya buat. Okay, saya pergi animation. Klik dulu di mana yang kita mau buat animation itu. Okay, saya terus kepada, sekejap ya. Fly in, saya pilih. And then daripada kanan, bunga yang biru ni. Okay, daripada kanan, kemudian saya mau dia ini bukannya previous ya, lepas tu saya mau ini bunga
tambah lagi saya mau dia bergerak-gerak ya, bergerak-gerak bukan spin ya, kalau spin gugur pula dia. Habis pula bunga kita semua. Dada. Oke. Baik, lepas tu saya pilih di sini effect option. Sudah pilih tadi, saya pilih dia titer ya, titer. And then di sini 1 second terlalu pantas. Saya ambil 5 second slow and then until end of slide. Okay. Until end of slide. Okay. Ya, nanti baru kita nampak cikgu. Ini sekarang ni dia bagi contoh dulu. Ya. Yang ini saya kasih dia lambat sikit. Okay. Jangan pula kita punya slide ni hilang sampai. Aduh, membikinlah kita balik. Baik, yang zoom tu sebenarnya tidak susah. Sekejap saja. Itu kalau kita mau buat itu tidak perlu apa ya, cikgu. Jangan susah. Okay. Yang penting ini dulu. Kita kasih apa dulu ini. Kasih habislah ya. Sudah janji. Okay. Kalau fly in daripada bawah itu biasa ya. Seperti mana yang saya cakap tadi. Itu biasalah. Tapi dia akan jadi luar biasa bila kita tambah selepas itu. Ya, kita tambah selepas itu. Okay, kasih laju sikit. Cikgu Sutini, boleh tengok banner, keluarkan password sebab borang tu saya ingat sudah dibuka ya, link untuk sijil. Jadi rakan-rakan kita yang mau mungkin mau beredar ya, bolehlah kalau isilah link sijil tu. Cikgu Sutini keluarkan di okay. Bagian Bena ya. Okey, baik. Yang ini kita sudah pilih tadi. Kita tidak mau dia terlampau laju. Kita pilih sama juga titer. Ya, titer. Timingnya jangan terlalu laju. Okey. Bena ya. Ya. Sudah ya? Sudah keluarkan? Okey. Yang ini pun saya inilah kadang-kadang masalahnya saya punya ini bang, saya punya mouse ini pandailah sudah dia float. Okay, jadi rakan-rakan kita boleh tengok lah ya password kata kunci dekat screen ya, dekat screen video ni. Kalau dekat Facebook kalau boleh belum nampak ada lagi di ruangan band. Ah, belum ada? Ya kah? Belum ada di bagian banner yang banner sekejap ya. Iya, belum ada sekejap ya, cikgu. Tak nampak mungkin cikgu sendiri ya. Boleh ya? Okey. Belum ada. Okay. Belum nampak. Boleh nampak? Ada sudah. Ya, saya nampak pula sudah. Ada sudah. Ada. Okay. Password sudah ada. Okey. Baik, tidak apa cikgu, tidak payah kelengkabut pun kalau cikgu sudah okay, tahu ya, password sudah. Tidak apa-apa. Bukan password bukan juga dia 365. Bukan juga dia pandai ini ya, cikgu tonton siaran ya, ulangan, sudah. Cikgu tengok password pun boleh juga ya. Okey. Memang mau bagi juga sijil tu sebab cikgu ni kan, tapi ilmu ni lah untuk cara buat ni lah ya, cara buat ni method slide, cara buat ni ya. Jadi itu saja yang kita mau kongsi sebenarnya. Itu saja yang perlulah kalau boleh ditengok ya, supaya cikgu tahu cara buatnya. Okay. Jadi bunga ni pula lagi ya, saya mau buat cara dia masuk. Kita pergi animation, yang ini sudah float. Ini pun sebab dia dari bawah, saya pilih float lah. Okay, float. Cuma jangan on click ya, semuanya kita mesti pilih with previous. Itu saja kuncinya. Mesti pilih with previous. Untuk cara dia masuk pertama kali dia masuk tuh ya. Semuanya gitu. Oke, ini pun juga. Kita pilih ini fly in lah sebab dia dari tepi. Ya, dari tepi.
Kadang-kadang cikgu bukan berhari-hari, berjam-jam saya menukang ini. Sambillah juga saya berjalan, pergi memasaklah ke dapur, pergi. Begitulah, ya. Sambung lagi, begitu. Kalau saya buat rakaman tu, begitulah saya kata. Sampai berjam-jam tu saya membuat rakaman. Sambung-sambung, ya. Tapi yang penting kepuasan tu, ya. Kepuasan ada. Cara kita buat. Kalau biasanya kalau laki-laki, tidaklah bagi orang ini kan. Jaranglah ada cikgu lelaki suka yang begini-gini ini. Tapi betul, yalah betul. Saya pun faham. Sebab saya ikut pelanggan saya. Pelanggan saya ni ramai cikgu perempuan, ya, cikgu wanita. Jadi saya ikutlah, saya punya ni, ya, saya punya apa? Peminat ni, peminat channel saya ni. Jadi ini memang kita raikanlah rakan-rakan yang mau belajar kan? Bukan juga kita ini tujuh hebat, ramai juga sebenarnya cikgu-cikgu yang pandai, yang tahu buat ni. Tapi kita fokus kepada rakan-rakan kita yang mau lagi tahu, ya, mau tahu lagi macam mana cara buatnya tu. Okey, baik, ini sudah. Okey, lepas tu, ya, sudah cara masuknya begini. Okey. Ini cara masuk tadi. Laju pula dia. Kan? Laju. Cuma yang masih ini belum lagi. Okey. Begitu ya, bergerak-gerak tu. Sekejap saja lagi cikgu, ya. Sekejap lagi. Okey, yang ini sebab dia terlampau laju, jadi timingnya tu jangan lupa kita ubah. 1 second terlalu laju. Jadi kita pilih 3 second, okey? Kita pilih 3 second. Pastikan ini yang kita kena ubah ni di bagian animation pen. Ya, di bagian animation pen kita kena ubah di situ. Timingnya, bagian timing, ya. Jangan terlalu laju. Tak nampak smooth bah dia punya perjalanan tu. Dan cikgu ingat kalau yang cara masuk tidak payah cikgu pilih end of slide. Untuk yang warna hijau, cikgu pilih dia biar satu kali saja dia masuk. Ya, tidak perlu dia berulang-ulang. Yang berulang adalah yang kuning ini. Barulah kita pilih end of slide, ya. Barulah kita pilih end of slide. Yang hijau ini cikgu nampak di bagian animation pane, yang hijau cuma sekali. Ya, timingnya cuma sekali dan kita perlahankan. Okey, kita perlahankan saja. Kita pilih 3 second slow. Okey. Eh, jangan terlalu laju lah orang kata, ya. Dia masuk. Kalau tidak, tidak nampak pula dia punya animation. Okey. Three second slow. Timing sekejap, ya. Sikit lagi cikgu, tidak lama lagi. Okey, habis sudah yang hijau ni. Baik, sekarang setiap yang hijau ni kita mau tambah dia punya animation di sini, ya. Kita pilih animation, klik dulu image tu, and then kita pilih add animation, kita pilih title. Kita pilih title. Title maknanya dia macam melambai-lambai. Macam melambai-lambai. Tapi di sini on click, jadi kita pilih lagi with previous, and then pilih yang macam anak panah di bawah ni. Kalau cikgu nampak slide saya yang cikgu dapat, selalunya yang free slide cikgu dapat tu, mesti cikgu akan nampak di bagian animation pane-nya banyak bersusun di sini, ya. Kuning, hijau, ya. Ada juga yang warna biru. Warna biru tu itu lebih kepada motion pad lah, ya. Di sini end of slide sebab ini warna kuning, ya. Okey, baik. Seterusnya. Saya cepatkan sikit. Okey. Dapat cikgu, ya. Ini supaya cikgu boleh apa? Boleh tahu dan buat lagi. Lepas ni cikgu buat sendiri, ya. Cikgu lepas boleh ni buat kalau sendiri. Belum dapat lagi, boleh tonton siaran ulangan, ya, cikgu di. Boleh tonton siaran ulangan, ya. Kita pun itulah kalau apa? Macam tidak selesai kan, tidak habis di situ. Macam kesian juga cikgu kan nanti. Lepas ni, okey, macam mana pula lagi selepas ni, apa-apa. Caranya cikgu, kalau saya tonton video, saya mau belajar kan. Biasanya lah kalau saya mau belajar, sebab saya mau, kalau saya tahu, saya boleh bantu cikgu, begitu.
caranya kan saya buka video di handphone, pas tu saya buat di laptop. Begitu. Saya tengok di handphone, ke full screen lah saya tengok, and then baru saya buat terus di laptop. Sebab kalau saya tidak buat terus, saya lupa caranya tu kan. Lepas tu kalau cikgu dapat slide, cikgu mesti pergi klik animation dan cikgu pilih animation paint supaya cikgu nampak ni apa animation yang digunakan. Itu yang paling penting ya, kalau cikgu mau tahulah ya cara membuatnya tu. Itu yang paling penting. Tengok dulu animation paint-nya tu. Okay. Lepas tu sikit lagi ya. Okay, dia ni pun bagi contoh-contoh lagi. Patutnya dia tidak payahlah bagi contoh. Okay. Sikit lagi. Lebih faham cikgu kalau ada contoh. Ya, itulah. Kasih habis kan satu slide. Tapi nanti cikgu boleh ubah dia punya ini. Dia punya elemen ni kan cikgu boleh ubah. Caranya ni lebih kurang saja. Yang penting itu saja yang saya bagi tahu, animation paint. And then di sini bagian yang anak panah ke bawah ni cikgu pilih timing. Ah, di sini baru cikgu ubah. Sama ada cikgu mau 3 second slow, cikgu try ambil yang 5 second slow ya. Begitu. Itu kira okey sudah tu ya. Yang penting cikgu tahu sudah di situ. Okey. Ini sudahkah? Sudahkah? Okey, ini belum. Ya. Inilah mouse ni mau ditambah di apa sudah dia punya bateri ni. Lari-lari dia kelain-kelain, lain ditekan, lain keluar. Ya. Okey, sekejap lagi ya cikgu, sikit saja lagi. Kita pergi timing. Kalau tidak dia terlalu laju bah. Terlalu laju. Mengantuk tuh, mengantuk. Siapa tuh mengantuk, ah? Cikgu TH boleh bersajak barangkali. Cikgu Lumis. Lumis boleh bersajak. Jadi rakan-rakan kita tidak mengantuk. Add animation. Okay. Last satu elemen lagi. Nanti kalau yang mau buat yang apa tuh? Slide zoom tu sekejap saja, tidak lama. Timing. Jangan, nanti tidak tidur kita. Okay. Terkenang-kenang suara Cik Lumis. Itulah. Nanti tidak tidur pula, bertiduran pula orang. Okay. Baik, di sini saya harap semua sudah okay. And then kita akan tengok slide kita ni. Nah, kan? Wow. Gerak-gerak sudah semua. Ada yang semua laju, ada yang slow-slow, ya. Itulah. Itulah. Ada yang berulang dia cara masuk. Ini sebenarnya boleh. Ini cara masuk biru, warna biru tadi. Yang untuk berak ni. Macam melambai-lambai ini, spin. Yang ini adalah yang warna kuning. Dia punya animation paint. Cantik. Begitu. Ya? Okey. Jadi, kalau cikgu mau type di tengah, cikgu mau letak text box, yang ini bunga-bunga bolehlah kasih kurang, kasih kecil dia, kasih letak di tepi-tepi lagi boleh. Tidak jadi masalah. Satu slide saja pun kita boleh pakai sudah cikgu banyak bentuk. Ya? Jadi, contohnya lah kan, kita sudah buat ini slide. Okey, jadi kita mau letak di sini, kita mau buat video kan. Kita mau letak apa text box lah di tengah, kita mau menerangkan apa-apa di situ, okey. Okey, ya. Saya kasih apa dulu dia ni. Jangan dia terlampau apa ke tengah. Okey. Saya punya mouse ni bang, geram sudah. Macam-macam juga kan saya punya apa ni. Sekejap mouse lah, sekejap kamera lah, sekejap mikrofon lah tidak dengar. Kesian juga rakan-rakan yang ikut saya sepanjang. Ya, kesian rakan-rakan yang mengikut. Ya, betul. Yang mengikut semasa bengkel semasa bulan Ramadan kan. Betul-betul lah. Kesian juga kalau
saya tengok balik dia orang punya komen-komen tu kan, ada yang kata, ai tidak dengar pula suara lah, apa macam-macam lah kan. Padahal saya tu buat rakaman sebelah pagi dalam keadaan puasa cikgu, dengan suara yang serak-serak bangun-bangun pagi tu, terus okay, aku mau buat ini pagi ni untuk rakaman nanti malam. Ya, selepas kami terawih balik, habis terawih di, sebab di rumah saja kan PKP. Jadi terawih awal bah habis dalam 8:30, tapi kalau mula bengkel dalam bulan Ramadan hari itu saya pilih 9:30, jam 10 gitu. Sebab kita mau ada buat persiapan lagi kan. Okey, jadi teruskan. Satu slide kita sudah buat. Sekarang macam mana kita mau pakai slide ni balik-balik berulang-ulang, cuma mungkin elemen kita tukar-tukar. Cikgu pergi di sini. Okey, pergi home, tab home, cikgu pergi new slide, pilih duplicate selected slide. Kita sudah dapat dua slide. Okey? Dua slide yang sama. Tidak perlu lagi buat ini daripada mula ni. Ya? Sama, dia pun begitu juga tu. Animationnya pun terikut juga ni. Okey. And then kita mau buat lagi satu slide, okey. Kita bikin lagi satu slide, sama juga kita duplicate saja. Ataupun kita mau select all, yang ini kita select ni tiga-tiga. Tekan di slide pertama, kita pergi ke slide yang ketiga, kita tekan shift and then click. Dan kita sudah pilih tiga dan kita tekan control D. Ya, 6 slide sudah kita dapat. Okey, baik. Sekarang di dalam slide ini, setiap slide ni ya, kita mau simpan, kita nak pergi contohnya dari slide pertama kita mau terus pergi ke slide keempat contohnya ya. Di sini saya ini kita tutuplah dulu ya. Kita tutup. Okey, kita mau di sini masukkan contohnya, kita masukkan apa-apalah di tengah ni ya. Sekejap saya masukkan dulu text box. Okey. Contohnya di sini kita masuk sekejapnya cikgu. Okey. Kita masih besar dan kita masukkan contohnya kita masuk buku lah buku. Eh kenapa pula terbalik sudah tu? Terbalik sudah dia. Terbalik tulisannya. Terbalik tulisannya sebab dia ni text boxnya tadi tertukar. Okey, tak apa, tak apa. Ya. Okey, gini kan contohnya lah, contohlah buku-buku kita akan masuk ya. Buku. Okey, kita mau di sini buku. Contohnya tajuk-tajuk petikan. Tapi dia punya petikan tu di slide yang atau gambarnya kenapa bunyi? Gambar anak saya dia mengacau saja. Okey, yang keempat ni kita letak okey buku. Yang kedua ya lambatnya bah. Okey, kita tekan control C and then kita pergi kedua. Control B. Iya, mengacau. Buku lepas tu ini cincin. Baik. Cikgu Teha boleh juga ni buat untuk buku kan, kalau ada orang perkenalkan buku slide by slide baru masukkan dalam YouTube. Ya betul tu, perkenalkan buku. Tadi ada yang bertanya tu buku elang. Okay, ini okay, baik. Di sini ini kan tadi itu buku, jadi kita mau masuk elemen buku lah sini. Okay. Ya, pilih stock boleh, image. Ada akan datang resensi buku. Okay. Ya, akan datang insyaAllah dari resensi buku ya. Mantap. Mantap tu, ngam-ngam. Okey, stiker ngam. Kita pilih stiker. Ataupun ikon lah, ikon. Ikon kita pilih. Kalau buat siaran live ni, ya tutorial live, memang satunya cikgu apa ni masa tu terlampau macam kita kelangkabut lah ya, itu satu. Keduanya mesti kita idea yang macam mau cepat-cepat tu kan, mesti macam orang kata inilah ya
jadi kelengkabut semuanya, blur, tidak cantik begitu, ya. Lain kalau yang kita buat rakaman, kalau buat rakaman dia kita pun tidak kelengkabut, ambil masa kan gitu. Santai. Jadi kalau yang secara live ni dia lain, dia macam ada tekanan sedikit pada kita. Inilah yang mau menerangkan ni, ya. Menyampaikan. Okay. Baik, kita pilih. Ya, kita pilih tadi cincin kan? Cincin. Tapi sijil kita 2 jam juga ya, cikgu. Sijil kita 2 jam tapi tidaklah juga kita sampai 2 jam. Kan? Orang pun mengantuk juga sudah kan. Oke, okay, jadi sekejap ya. Kita pilih cincin. Cincin. Oke, okay, kita cari. Nah, inilah. Pilihlah simpel-simpel. Oke, okay, cincin. Saya mau kasih tunjuk macam mana slide yang kedua pergi slide yang kelima gitu ya. Oke, okay, kita terus saja ni. Tak payahlah dulu bau apa ni, ubah-ubah dia. Dan yang terakhir tak hilang. Insert. Lambat juga kan internet. Ya. Okey. Nah, inilah. Okey, masuk gini kan cikgu. Baik. Sebenarnya dalam satu slide tu boleh banyak-banyak juga kalau kita mau macam yang saya tunjukkan tadi itulah. Okey, ini ya. Baik, ini buku. Baik, ini slide yang pertama, buku. Jadi kita mau, kita klik buku ni terus pergi kepada dia punya gambar, contohnya. Jadi kalau tadi kita menerangkan mengenai ini, kita mau terus pergi ke slide yang berkenaan dengan slide yang pertama ni. Okey, caranya macam mana? Kita pergi kepada insert. Okey, kita tekan tab insert. And then di sini cikgu ada zoom. Ya? Yeah? Zoom, cikgu pergi slide zoom. Tekan slide zoom. Okey. Jadi daripada slide pertama, kita mau dia pergi ke mana? Kita mau dia pergi ke slide ke nombor 4. Okey. Jadi kita klik nombor 4. Dan tekan insert. Tekan insert. Slide nombor 4 akan keluar kecil di sini. Kita boleh kecilkan dia. Ya, kita boleh letakkan dia macam ikon kecil-kecil. Okey. Okey, lepas tu slide yang kedua tadi. Slide yang kedua pula kita nak masukkan dia pergi ke slide yang kelima. Insert, tekan zoom, slide zoom, pergi ke slide yang kelima di sini. Okey, and then cikgu tekan insert, lepas tu kecilkan ikon slide tu yang kelima ni. Slide yang kelima ni, kita kecilkan dia. Letak dia di tepi sini. Kecil-kecil lagi betul pun tidak apa-apa. So, kita tahu. Itu kita yang tahu kan. Ha. Okay. Then, yang slide terakhir, gelang. Gelang. Kita mau dia pergi ke, ini secara teori saja cikgu ya. Secara teorinya macam mana kita nak supaya slide tu berpindah randa. Ya, daripada satu slide ke satu slide yang lain. Okay. Tanpa mengikut susunan lah, itu maksudnya ya, tanpa mengikut susunan. Maksudnya slide 1 pergi slide 2, 2 pergi 3, 3 pergi 4, itu biasa. Yang ini langka-langka. Okey. Kalau ada 2 begini, kita 1 delete lah, dah delete lah 1 ni. Ya, delete saja ni. Ya, sepatutnya keluar ni. Gelang kan, nombor gelang. Kenapa dia? Okey, sudah. Apa pula dia pergi gelang itu? Sekejap ya. Okey, insert and then tekan zoom, slide zoom. Dan kemudian pergi slide ke 6. Okey, slide ke 6. Dan kita kecilkan dia. Nah, gitu ya. Baik cikgu, sekarang kita mau tengok. Sebelum itu, saya nak kita punya ni
slide ni terbuka macam macam yang tadi saya tunjukkan dia. Kalau kita pergi, ada satu lagi ya cikgu, saya ambil tambahan sini. Kita pergi kepada transition. Transition yang pertama, ya. Kadang kita mau, kita punya slide tu, kita mau macam dia memperkenalkan, bah, memperkenalkan kita punya tim, kita punya ahli jawatan kuasa, ataupun kita nak memperkenalkan tajuk contohnya, kan. Tapi kita mau dia terbuka macam pentas, terbuka dia punya langsir, begitu. Okay. Kita boleh buat di sini, kita pilih transition, kita pilih curtain. Okay, tapi, cikgu tengok. Apa jadi kalau kita pilih di slide yang pertama? Ha, langsirnya berwarna hitam. Langsirnya berwarna hitam. Gelap. Tak cantik. Kan? Ha, jadi yeah. Untuk yang pertama, jangan pilih curtain. Kita pilih di slide yang kedua. Ataupun kalau kita mau, slide yang pertama, kita duplicate dia. Kita duplicate. Okay. Duplicate dulu di sini. Duplicate selected slide yang pertama. Di slide yang pertama di sini, janganlah kita letak apa-apa. Ya, janganlah kita letak text box. Boleh, ya. Kita, ini kenapa pula ini tidak mau keluar. Okay, keluar sudah. Baik, yang ini kan, yang tempat yang pertama nih, di tempat yang pertama nih, jangan kita letak apa-apa, kosong. Kosong. Ya. Kita delete saja nih. Ini pun delete, ya. Okay. Di slide yang pertama kosong, tidak ada apa-apa. Sekarang kita pergi ke slide yang kedua, barulah kita pergi transition dan kita pilih curtain. Ya, saya selalu nampak rakan-rakan buat transition ini, tapi dia yang silapnya dia buat di slide yang pertama. Ya, jadi bila keluar dia punya langsir tu warna hitam. Jadi tidak cantik, tidak menarik, ya. Cikgu, slide pertama jangan letak apa-apa. None. Ya, jangan letak apa-apa transition. Tapi slide transition curtain buat yang kedua, ya, buat yang kedua. Seperti inilah. Okay, baik. Seterusnya, yang ketiga kalau kita nak buat apa-apa transition, jangan letak apa-apa transition pada slide. Boleh. Iya, jangan letak apa-apa. Kosong saja. Kalau kita nak pilih curtain yang betul-betul curtain pun, kita cari saja gambar curtain di bahagian yang pertama ni. Kita boleh pergi di sini design, kita mau warna apa, ataupun kita nak curtain pun boleh juga, tidak jadi masalah, ya. Kita pilih curtain ikut apalah yang kita suka warnanya, ya. Contohnya kita mau di sini kita pilih online pictures, kita pilih curtain contoh, ya. Saya bagi contoh dulu, alang-alang kan, sikit saja lagi. Okay, kita pilih ya, di sini curtain. Alang-alang menyedut perkasa ni. Ya, alang-alang. Sikit saja lagi, cikgu. Okey, saya mau pilih curtain yang cantik-cantik, yang nampak macam orang kata inilah, elegan lah konon-kononnya. Ya? Okey. Inilah ini. Inilah saya pilih. Okey. Jadi untuk yang pertama kan kita tidak ada tulis apa-apa tadi di situ. Besok mau apply ni. Ya? Mau apply sudah buat video. Okey. Jadi kita tidak pilih apa-apa kan untuk yang slide pertama ni, kita tidak pilih apa-apa. Bunga-bunga ni kalau mau teruskan tidak apa juga, tidak jadi masalah. Jadi yang untuk yang pertama saya transitionnya saya tidak letak apa-apa, yang kedua baru letak. Jadi sekarang kita tengok macam mana dia masuk, ya. Macam mana slide kita ni bermula, okay. Begitu. Ya. Barulah cantik dia keluar, kan? Tidaklah gelap. Begitu, kan? Okay, then kita sudah buat tadi slide zoom. Sekarang kita ambil dari yang slide pertama tadi. Iya, kita ambil. Cuma transition, ingat, mulakan curtain di transition kedua, jangan yang pertama. Pertama kosong, tidak perlu letak transition. Then yang pertama, menerang-menerang kita nih. Okay, baiklah kedua. Murid-murid pada hari ini. Ya, slide kedua kan kita menerangkan. Hari ini kita akan belajar mengeja, contohnya biu, bu, keyuku. Okay, macam mana rupa buku, murid-murid? Maksudnya transition, okay. Itu slide kedua.
Iya, slide kedua baru mula. Slide kedua baru mula. Okey. Baik, sekarang kita mau menerangkan ni sudah ni. Ya, yang ini. Okey, baik murid-murid, macam manakah rupa buku contohnya? Murid-murid tahu? Okey. Tidak tahu. Gitu kan. Contohnya pura-pura lagi kita tekan sini. Kita tekan and then dia akan terus berpindah ke slide yang buku. Inilah gambar buku. Okey, lepas tu kita terang-terang. Okey, lepas tu kita cuma tekan enter saja. Ya, di space. Okey. Dan dia akan sambung terus ke slide yang seterusnya, ya. Dia akan sambung terus. Ini sebab saya belum masukkan lagi daripada contohnya daripada cincin tadi, daripada cincin daripada buku dia pergi ke gambar ini. Ya, daripada yang sini, okey, daripada sini sepatutnya kita letak juga, kita insert juga zoom supaya dia balik ke yang kedua tadi, ya. Kita pergi zoom, kita pergi ke slide zoom dan kita pilih slide yang ketiga. Okey, slide yang ketiga. Okey. Then kita letak di tepi. Kecilkan saja dia. Yang kedua betul. Lepas tu yang daripada yang cincin ni tadi sudah pergi ke gambar cincin kan? Okey, lepas tu dari gambar cincin sudah pergi ke slide ke sepatutnya dari gambar cincin dia pergi ke slide yang ke gelang keempat. Ya, jadi dari sini kita tekan zoom, slide zoom pergi ke slide yang keempat pula. Okey. Jadi dia akan berubah. Sebenarnya yang bagus tu kalau kedudukan kita tu kita tunjukkan dia kedudukan tu bah. Kedudukan macam dari kiri ke kanan begitu ya. Baru nampak macam inilah. Ini nampak boring lah ya. Sebab di situ-situ saja kan. Lepas tu gambar slide sama. Begitu. Jadi kalau apa kita boleh ubah. Latarnya tu kita boleh ubah apa-apa saja ya. Okey. Ini kasih kecilnya sikit. Kecilnya sikit ni. Crop pun boleh. Okey, yang ini. Kita letaklah dia begini ya. Dan yang terakhir memang nombor 7. Daripada gelang tadi nombor 7. Okey, baik kita tengok ya cikgu. Baik, yang di sini nombor 2 tadi sudah saya pilih transition curtain. Yang ketiga kita pilih transition apa-apa saja kita mau pilih di sini. Kita mau pilih kaca pecah pun boleh ya. Kita boleh pilih di situ. And then yang keempat kita pilih transition pula ya. Bukan animation. Kita pilih transition. Kita nak pilih honeycomb. Boleh juga. Okay. Lepas kita nak pilih push. Yang di sini last one kita pilih. Kita pilih split pula ya. Okey. Kita pilih split. Okey. Ada lagi yang ketujuh. Alamak, kenapa sudah ni? Dia kalau tekan laju-laju beginilah jadinya kan? Okey, baik kita tengok ya. Kita tengok kita punya persembahan daripada mula. Okay, dia bergerak begitu. Ya. Wah, sangat menarik. Buka, lansir, dan kita menerang-merang. Kan? Lepas tu kita tekan buku. Dia buku macam mana rupa buku? Okey, kita pura-pura lah tekan ini. Ya. Jadi dia terus pergi kepada slide yang itu, ya. Dan sudah habis menerang. Okey, inilah murid gambar buku. Kita pergi balik ke slide yang cincin. Ini dia cincin. Okay, CIN cincin mengajarlah kita di situ and then lepas tu macam mana rupa cincin murid-murid? Tekan lagi yang ini. Ya. Kita tekan ini. Okay, dia terus pergi ke slide cincin. Lepas cincin kita akan mengeja. Tengok ini murid. Okay, lepas tu pergi lagi ke gelang dan
daripada gelang, macam mana inilah kita tunjukkan gambar gelang. Begitu. Jadi kita tidak banyak masa lagi keluar masuk ya. Kalau kita mau ambil, orang kata apa ni? Kita mau ambil ambil masa lagi untuk rakaman pun ambil masa. Banyak lagi orang kata inilah ya yang kita kena pergi ke sana, pergi sini ya. Terutamanya kalau kita nak menerangkan banyak ya, lagi lah orang kata macam menarik. Yang ini cuma sebab kita pilih sedikit slide. Banyak. Betul. Jadi cikgu bayangkan macam begini ya. Yang ini ya saya membentang mengenai PBD ini ya. Bayangkan cikgu macam mana kalau ada banyak begini yang slide. Kita jadi bingung nanti kalau kita tidak rancang. Kita nak membentanglah contohnya. Jadi cikgu nak membentang sesuatu ya dalam surat sekolah contohnya cikgu nak membentang. Macam mana cikgu nak pergi kepada satu slide dengan laporan yang berbeza, yang kemana selepas ini contohnya, okay? Daripada slide yang kelima ni kita nak pergi terangkan lagi satu-satu daripada ini ya, daripada slide yang ada lima ni, okay? Tidak pula dia terbuka ni, okay? Ya, contohnya yang kelima ni kan dia ada banyak slide, banyak elemen yang nak diterangkan. Slide nya ada empat sepatutnya di situ, ya di sini kan ada lima, ada empat. Senar sema, anekdot, ya, rekod berterusan. Jadi, kalau kita, lepas kita terangkan, okay, nomor satu, senar sema, macam mana contohnya? Kita mau pergi lagi cari, mana lagi slide mana ni sudah. Tapi, dengan adanya zoom, ya, kita cuma tekan ini. Kita tekan ini saja, ya. Tidak perlu lagi kita pergi cari slide di mana dia ni, senar sema ni contohnya. Ya, kita boleh dapat terus pergi kepada slide yang itulah, ya. Tidak jadi masalah orang kata. Okey. Macam ini kan. Saya tekan di sini. Terus pergi ke contoh. Okey. Lepas tu saya tekan space bar. Dia terus pergi ke contoh yang kedua. Okey. Kalau kita tak mau tadi daripada contoh satu terus pergi contoh kedua, kita kena balik lagi ke slide yang inilah. Slide yang ini juga. Okey. Caranya kita buat di situ slide zoom juga, balik kepada slide yang kelima. Okey, jadi saya ingat boleh faham ya cikgu, yang ini pun nanti saya akan bagi supaya cikgu boleh study ya, macam mana caranya ni ya. Kalau dalam grup tu memang saya sudah bagilah. Okey, jadi untuk yang apa, rakan-rakan yang baru join malam ni ya, cikgu boleh, kalau yang ada join channel Telegram Bengkel PowerPoint, bolehlah dapat ada di bahagian file. Cikgu dapatkan di bahagian file, memang sudah ada untuk yang inilah ya. Untuk slide yang bunga-bunga tadi tu saya baru buat, nanti bagi masa dulu di box ya. Bagi masa saya akan buat dulu yang menarik lah di sini ya. Yang sekarang ni kita tidak seberapa menarik juga, nanti saya akan share di bawah video ini ya. Okey, jadi itu sajalah saya ingat. Kalau ada apa-apa lagi persoalan nanti cikgu boleh tanyalah ya. Okey. Teruskan Cikgu Sutini. Okey, baiklah, link sijil ada di ruangan description. Jadi para peserta yang mengikuti kelas pada malam ini, mengikuti perkongsian Cikgu D di channel YouTube Cikgu Delicia channel, bolehlah mengisi link sijil tersebut dengan password yang sudah diberikan tadi ya, ada di bawah video ini, 3365. Betul kan Cikgu D, 3365? Ya, betul. Jadi bila rakan-rakan mengisi, boleh letakkan password tadi dan terus dijana masuk dalam email kan Cikgu D, daripada sijil nanti? Ya. Okey, sebelum kita mengakhiri kongsian kita malam ini, jika ada yang nak disampaikan, saya mempersilakan Cikgu Alumnis Mama Fatihah untuk menyampaikan sepatah dua kata.
Mungkin dia Oke, tidak dengar baiklah. nih. Sekarang Oke. saya rasa jam pun sudah menunjukkan 11.3 menit malam, tapi malam masih muda, kan? Kita cegu-cegu nih biasa. Ya, teruskan. Mikrofon Cikgu Alumni sini tertutup. Buka dulu Cikgu Alumni. Buka Terima kasih Cikgu. Oh, okey. Baik, dengar? Ya, ya, boleh ya, dengar. Dengar. Ya, boleh sudah dengar. Boleh. Okey, tahniah Cikgu D. Saya rasa saya pun dapat ilmu baharu hari ini, ya. Okey, saya dapat ilmu baharu dari Cikgu D hari ini. Dan tidak sabar mau buat video lah esok. Guna keten, langsir-langsir gitu. Ya, itu saya rasa sangat menarik. Terus diaplikasikannya. Kita sebagai guru, kita tidak sokong perkongsian seperti ini, ya. Dan tambah-tambah lagi, saya kata tadi masa pandemik ini kita digalakkan untuk buat video untuk anak-anak didik, kan. Dan saya rasa video-video menarik akan menarik anak-anak didik kita untuk belajar. Dan ditambah lagi kalau kita rakam tu, biarlah nampak muka kita. Orang kata lebih baik nampak muka kita lah. Supaya anak-anak didik tu dia lebih ras, dia dekat dengan guru dia. Anak-anak didik suka dengan kita, kan? Jadi biar anak didik tu dekat dengan kita. Biarlah kita ni. Okey. Jadi tahniah Cikgu D. Selepas ni semoga kita terus menyokong Cikgu D lah, ya, dalam program sel macam ni. Saya rasa Cikgu ni pakar ni dalam perempuan sekarang ni. Tahniah Cikgu D. Alhamdulillah dia bersama juga pakar. Dengan Cikgu Siti ni. Sebenarnya Cikgu Siti ni rakan saya, rakan guru, pusat sumber sebenarnya. Kami berdua ni sebenarnya GPM di sekolah masing-masing. Ya, ya, betul. Okay, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Alumni yang bersama kita pada malam ni. Dapat kita diperkenalkan dengan buku-buku baru, ya, dari Cikgu Alumni. Boleh direct pesan ke tu dengan Cikgu Alumni jika siapa yang berminat? Boleh lihat boleh di rasanya, channel boleh. YouTube, ya, Cikgu Alumni. Okey. Tak apa, nanti kita akan share, ya, kalau ada rakan-rakan guru yang mau dapatkan apa ni buku Cikgu Alumni tadi. Nanti saya akan tuliskan link channel beliau lah, ya, di bawah video ini. Jadi boleh pergi ataupun cari di mungkin di Telegram. Nanti kita akan Telegram bagikan Cikgu Alumni. Balik bagikan Cikgu Alumni punya ni lah, ya, channel Telegram untuk senang dihubungi, ya, untuk mendapatkan buku-buku tu lah. Okay. Baik. Ya, okay, teruskan. Terima kasih kepada para peserta yang bersama dengan kita pada malam ni. Apa yang telah disampaikan oleh Cikgu D tadi dapatlah dipraktikkannya untuk menyediakan bahan kepada murid-murid kita. Sebab mungkin kita akan lebih lama lagi ber-PDPR ni nampaknya, ya. Ya. Nampaknya macam lama ni. Sambung lagi ni kita. Ya, hari ni 6,000, ya, kalau tidak silap. 6,000 kes. Kes positif. Ya, positif yang baru. Jadi iyalah Cikgu, kalau apa ni? Jadi dengan adanya kelas-kelas seperti ini boleh menambah baik skill cikgu-cikgu. Siaran ini boleh, ya, ditonton betul ulang di channel Cikgu Delisha, channel rasmi boleh, Cikgu selagi Delisha, ada, ya. Stok. Dan ya, link betul, CJ betul dibuka selama 2 jam. Okey, seterusnya saya teruskan dengan Cikgu D jika ada hendak disampaikan sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam ini. Okey, Cikgu. Terima kasih Cikgu Sutini. Terima kasih Cikgu Olumis, ya, kerana bersama-sama. Jadi seperti biasanya, ya, yang bersama bersiaran dengan saya pada malam ini, saya akan tuliskan link channel diorang di bawah
video ini ya, nanti cikgu boleh dapatkanlah ya. Kita supportlah rakan-rakan kita ya. Kalau diikut kita ni sebenarnya di luar sudah masa kerja ya, di luar masa kerja, bukannya ialah bukan juga kita dibayar gaji, tapi sekurang-kurangnya macam kami gembira berkongsi dengan rakan-rakan guru ya. Tidak kira lah, tidak perlulah cikgu rasa susah hati sebab kenapa kami mau berkongsi malam-malam ya. Tapi memang gembira, saya suka dan gembira bila ada orang yang mau bertanya dan ada ramai rakan yang mau tahu tentang sesuatu, terutamanya mengenai bengkel ya, PowerPoint. Betul, membimbangkan. Ya. Jadi sekarang ni tidak kira lah berapa lama lagi kita PDPR. Yang penting sekarang kita buat video kita sendiri. Cikgu jangan malu, jangan segan. Ya, insyaallah cikgu teruskan saja. Ya, kalau cikgu rasa segan nak upload dekat channel YouTube, cikgu boleh unlistedkan dia secara unlisted lah. Video tu jangan dipublikkan. Cikgu unlisted saja untuk anak murid kita sendiri. Kemudian sharekan linknya kepada murid ya dekat channel grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Jadi dia lebih ringan dan murid boleh tengok video tu pada bila-bila masa. Cikgu boleh juga simpan arahan di bawah video cikgu ya, di bawah video cikgu di dekat channel YouTube dan murid boleh nampak dan terus dapat arahan di situ ya. Memudahkanlah orang kata. Okey. Ya, jadi saya ingat itu saja. Kalau ada apa-apa, cikgu boleh lihat update di bawah video inilah ya, selepas ini nanti. Baiklah, sekian dahulu. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi. Salam Majijaya. Bye.